pendaki barusan terjatuh di puncak nih, agak urgen ini kepalanya bocor nih. Lan, nanti kita ulang, nanti kita bantu kalau selesai ini. Ini kita masih ngambil yang di bayangan dulu yang habis jatuh. Selamat siang cuy, sekarang kita ada di pos Gunung Penanggungan via Tamiajeng. Di sini full ramai banget, parkirannya itu bener-bener tengkem ruyek. Ini nggak kebayang sih nanti di bagian atas kayak gimana. Jadi di Penanggungan ini ada beberapa jalur ya. Jalur Tamiajeng ini adalah jalur paling populer. Untuk masak dan minum, bukan buat nyuci. Terima kasih. Air di sini berarti sumber air pertama dan terakhir di Penanggungan. Ini ya, motor apa? Iya. Lengkap apa buat air? Lengkap. Ya, terima kasih. Temanmu? Ini mau naik? Naik. Iya. Ngecam kan? Iya. Ngecam. Rame ya, Pak? Kenapa? Rame. Malah sekarang rame yang TikTok. Oh, rame saya TikTok. Masih naik apa turun? Turun. Oh, udah mau pulang. Udah mau pulang tek-tek ya, Mas? Enggak, ngecam. Ngecam loh. Rame Mas di atas. Tapi yang turun mah sepi. Pas turun sepi. Oke. Okay. Jam 10 tadi. Oke, cuy. Jadi kita dapat petanya sama tempat sampah. Berarti bagus banget di sini untuk manajemennya ya, tempat sampah. Kasih facility. Posisi peta seperti ini. Oke, okay, berarti sana ya, Pak. Ya. Gunungnya sebelah sana gunungnya. Kita tepat di sebelah selatan gunung. Hampir seluruh jalur di sini itu menuju ke utara. Untuk estimasi waktu perjalanan dari pos 1 sampai ke area camp di puncak bayangan kurang lebih 3-4 jam kurang lebih. Oke. Kalau misalkan ada rencana sunrise-nya di arah top, itu waktu yang paling tepat untuk berangkat antara jam 3 paling lambat 3:30 pagi. Oke. Kalau misalkan jam 4 sampai belum berangkat, mending sunrise-nya di area puncak bayangan aja. Oh, udah cukup jelas berarti ya, Pak? Sangat jelas. Di jalur antara puncak bayangan sampai puncaknya, baik naik maupun turun, tolong lebih berhati-hati dan waspada. Soalnya di jalur ini seringkali ada insiden. Jatuh, terpeleset, tergelincir, tertimpa batu itu sering. Jadi tolong lebih berhati-hati dan waspada. Oke. Mungkin sampai berdua sudah berhati-hati, tapi belum tentu orang lain. Iya sih, Pak. Saat berada di jalur ini, kalau mau beristirahat, usahakan keluar dari jalur. Jangan berada di tengah jalur. Takutnya tiba-tiba ada batu yang berlindung takutnya. Soalnya kasusnya sudah sering di sini. Oke. Terakhir itu yang cukup parah itu sebulan yang lalu kurang lebih ya. Itu sedang beristirahat tertiba batu di rahimnya karena patah. Mari tek-tok toh. Ya. Oke, oke. Gunung Bale Resort. Anjir, di sini ada resort loh. Ada water park, ada outbound, ada lesehan, ada penginapan, ada rest area, ada hiking. Mantap. Jadi jalannya itu paving kayak gini ya. Ini masih sampai di depan sini. Habis itu jalanannya bebatuan. Kayak di depan ini, cuy. Nah, berarti mobil masih bisa lah kalau sampai resort ini tadi. Oh, mungkin memang sengaja jadi resort ini. Ya, kemungkinan karena ada resort itu sih, jadi di paving sampai di depan situ. Mari. Ayo. Ada cilok. Entar. Nggih, matur nuwun. Monggo. Mari. Tuh depan itu Gunung Penanggungan nih, cuy. Agak ke kanan sedikit. Kita ada di selatan. Selatan ya, selatan Gunung Penanggungan katanya. Iya, selatan. Monggo, waduh rame. Semangat. Monggo. Ayo, lanjut TikTok. Ngecam. Udah balik. Oh, udah balik loh. Iya. Mari. Iya. Ya. Jadi di sini jalanannya itu makadam kayak gini toh, bebatuan full. Itu kenapa tadi waktu di atas diwajibkan di sini. Di sini tuh diwajibkan menggunakan sepatu. Soalnya kayak kita di bunduk asu kita kan pakai sandal. Sakit itu, jentikku sampai sakit tuh. Iya. Soalnya kalau jalanan batu kayak gini dia ngepres di bagian sol sendal itu, cuy. Nah, kalau sepatu sendal kan dia kemungkinan besar sol itu nggak seberlapis sepatu lah, jadi cepet tepos gitu. Sekarang kita udah memasuki di area banyak pohonnya nih, cuy. Depan ini ada pohon pring atau pohon bambu, kalau bahasa Indonesianya pohon bambu.
kita udah masuk di jalan sih super nyaman nih cuy. Jalanannya itu pinggir-pinggirnya pohon, terus di sini landai, terus jalannya bukan bebatuan tapi model tanah, tapi saya nggak licin, ada sedikit batuannya juga, tapi tergolong enak gitulah, landai. Iya. Dan tidak panas dan full sinyal full bar. Oh iya ya, LTE full bar loh LTE, padahal pakai provider 3 kan. Enggak serius, aku enggak. Loh tadi di sana kayaknya full bar. Iya kan, aku salah info nih, harus di-cut ini lah. Jadi ya udaranya udah mulai dingin di sini cuy, sejuk. Soalnya ada pohon-pohon. Kalau di bawah tadi itu di bagian nggak ada pohon, itu agak panas. Ini ada batu warna putih. Batu kapur nih mungkin. Hmm. Atau buat paving, bukan deh? Okay. Itu dia asing sendiri, beda sendiri. Mungkin ada pendaki sih bawa batu buat nahan BAB, karena di sini rame banget orang keluar masuk. Jadi mau BAB kayaknya agak, oh bisa. Agak beresok ke sana dulu. Jadi ini adalah jalan utama nih cuy. Kemudian di samping-samping itu ada jalan sih model kayak gini ya. Ini jalan untuk masyarakat lokal mencari rumput. Kalau untuk pendaki, ikuti aja terus jalan utama ini sampai ke puncak. Ada petanya, jadi aman. Enggak pak, bapaknya ajeng golek rumput ya pak? Enggak. Oh berarti ini jalan nggih golek rumput ya pak? Wah ini ya. Mang tembus mriko, Dik. Kencenge niki wau. Oh nggih. Nggih. Oh. Berarti khusus nggih golek rumput ngeten niku nggih, sini. Nggih niki dalane mobil. Lho dalan mobil riki? Nggih. Walah. Makan muni iku lho, mot. Segar pertanian. Mot bakar kayu nih. Oh, kayu. Oh. LTR dah. Ya tuh ada sinyal tuh. Udah tak bilangin di sini ada sinyal. LTE lo sinyalnya. Oh, monggo mas, arep tiba. Oke mas, TikTok. Wah rame seru. Rame ya mas di atas. Wah rame, jatuh. Rame banget toh. Puncak Bayangan apa sih puncak? Dua-duanya. Pawitra, dua-dua nih. Tapi kayaknya Bayang turun dari ini. Bayang sih turun ya. Iya, Bayang turun dari ini. Oke. Liburan sih ya, rame banget. Iya. Gimana pak? Monggo pak, mas. Gimana pak? Ya monggo, masih rajin banget. Sama counseling high function itu bisa pak? Adult autism kayak gitu kan ya pak ya? Apa maksudnya itu kan dari pengalaman, terus lebih ke rutinitasnya. Soalnya dia screen time-nya jebol pak. Monggo mas. Dia terbisi. TikTok mas ya? Nggih. Rame omongin. Jadi gimana di Penanggungan dapat sinyal full LTE? Dapat sinyal full LTE langsung di telepon. Langsung bisnis. Ramai banget cuy si TikTok. Enggak. Depan sana pos 1 tuh cuy, udah kelihatan ada rumah. Wih keren. Warung. Oh, warung ya itu. Oke. Dan depan ini udah pos 2. Warungnya tutup loh. Saya depan sana. Mari. Loh anjir, depan ada ojek loh. Ada motor sih. Jadi baru tahu cuy kalau di sini tuh ternyata bisa untuk motor. Sebenarnya kalau dari jalannya bisa sih, tapi mungkin di sini ada ojek gitulah ya. Mungkin sih masih belum tahu pasti sih. Mau tanya tapi ya mending makan dulu lah, karena udah low bed banget ini, udah benar-benar perlu recharge. Dan menu kita sekarang adalah sama aja, nasi kacang hijau, kacang tahu. Oh tapi ada yang baru, yang baru nih. Kemarin, oh itu kacang kan, kemarin kan yang nggak ada ya ini. Kemarin belum disarap kok. Oh ya pas sembuh sih.
sumbing udah ya. Ini energi efisien semua ini coy. Ada ubi, ada roti-rotian. Dan semua ini murah cuy, karena bikin sendiri. Ada. Beda berarti Jawa Timur. Wanjirnya rame-rame, gerombolan. Makan. Selamat makan cuy. Makanan penuh gizi. Ini harganya kalau dijual mahal banget cuy. Serius? Iya. Ini campuran burjo, sambal kacang, seng tahu. Masuk sini semua. Lalu kenapa kami kalau jalan malam atau jalan siang atau sore itu strong? Karena kita makan aja kayak gini. Kita menghindari gula-gula yang berlebihan itu. Gula apa? Soal itu kurang bagus untuk fisik itu adere saya lebih ngerti sih, saya bisa menjelaskan. Dan kita makan dengan view toilet yang baunya cukup pesing, kemudian dengan sampah. Ini tempat ngumpulin sampah-sampah plastik ada di sini. Jadi langsung disenterkan di sini. Tapi kalau bisa tuh dibawa ke bawah langsung total sih. Suasana pos 1 di Gunung Penanggungan via Tameajeng. Tadi kita lihat di depan sana. Dan ternyata di sini masih ada warung lagi gorengannya seribuan. Tahu nggak mau udah tidur ya di sini? Setelah kecapean. Tameajeng, Terawas, Penanggungan. Dan sekarang mulai nanjak ini cuy, dari pos 2 ke pos 3. Jalanannya masih sama makadam, tapi sekarang lebih menanjak lagi. Tapi tenang aja. Tenang aja cuy, karena jarak dari pos 2 ke pos 3 itu lebih pendek daripada jarak dari pos 1 ke pos 2. Tapi tetap aja kalau pendek tapi nanjak itu berat ya, daripada panjang tapi landai. Soalnya kalau nanjak itu energi saya dibutuhkan itu gede bang. Jadi cepet capek, apalagi bebannya. Tuh bebannya kayak gini gede banget tuh. Itu padahal nggak bawa tenda sama sekali ini cuy. Tapi ini sebenarnya kalau dibuka jadinya kulkas 2 pintu, banyak makanannya. Nah tuh, kalau dibuka ini kulkas 2 pintu. Kalau punya saya dibuka itu kayak lemari nuklir. Ada motor ya di sana? Oh iya. Kelihatan. Tadi kelihatan. Tadi kelihatan di sana. Di jalan tuh ya itu. Oh. Itu ke apa? Oh iya, depan sana tuh. Oh, dia ke pos 2. Ke pos 2. Lewat sini, Pak ya. Oh iya, Ren. Enggak. Oh, jadi memang jalan untuk off-road kayaknya ya. Keren. Puncak. Yes, kita udah hampir sampai di puncak. Gab, bagaimana perasaanmu? Semangat, habis makan soalnya. Habis makan jadi semangat. Hati-hati nanti kamu kecebrung di sana. View di Gunung Penanggungan lerengnya via Tameajeng. Ada tanaman kayak gini, ini apa ya, bisa panjang ini loh. Kayak lembut banget loh. Gatal nggak tuh nanti? Oh iya, bisa gatal nggak ya? Enggak sih kayaknya. Bukan edelweiss itu ya? Halo, bukan. Ini kayak kepala sudah rambutnya. Iya, horor banget bisa. Ada banyak pula. Di sini perbatasan antara jalan pasir batu sama jalan apa ini disebutnya? Jalan batu. Jalan batu itulah ya. Hari monggo. Jalan batu kayak gini lebih potensi jebolin sepatu sih. Yes. Ada satu gelondong gitu. Tapi saya di puncak, saya lebih rawan batu loncat ya. Kita lihat nanti puncaknya kayak gimana. Mungkin batunya punya kaki ya. Aku bahkan di sini.
possibly. Aku macan. Aku mau loncat aja gitu kata batunya. Dia loncat terus kena orang. Monggo. Jadi di sini enggak sampai 10 menit itu ketemu orang, cuy. Rame banget. Monggo. Kayak depan tuh. Rame masih ya. Monggo. Lumayan. Monggo. Bagus jalannya, cuy. Agak semi tangga. Tapi masih pasir, ada tanah. Korban. Ada korban. Ada korban. Waktu siapa ini? Soalnya lepas nggak sadar mungkin uangnya. Sekarang kita berada di suatu tempat yang tidak diketahui ding. Nah, sekarang kita sudah hampir sampai di pos 3 ini, cuy. Depan sini pos 3. Ini udah lebih dari setengah jalan dari pos 2 bawah tadi. Cepet banget kan jalannya. Tapi nanjak. Nah, terus di sini ada sinyal. Sinyal itu LTE atau 4G full bar. Luar biasa loh, cuy. Jadi penanjakan full sinyal. Punya mana ada sinyal enggak? Ada LTE. Ada LTE full. WhatsApp masuk ada. Ada. Iya. Enak sih di sini. Tuh. Nanti pos 3 penanggungan. Terus ini pos 4, terus kita ngecampnya itu di puncak bayangan. Gunung Penanggungan, rekomendasinya itu di puncak bayangan Penanggungan sini, karena di puncaknya itu apa ya, kondisi cuacanya itu unpredictable kalau kata mas guide tadi. Yes, masih cukup jauh perjalanannya, jadi masih ada waktu untuk menikmatinya. Ada yang lagi selfie. Cekeran masih. Oh iya. Awas sama orang. Ada bebatuan lho bawah, Mas. Nggih. Ya. Oh iya. Cek bentar ya, bentar. Sekarang kita masih perjalanan ke pos 3. Sudah deket banget sebenarnya kalau di peta. Tapi karena jalanan ini nanjak, jadi perlu rehat-rehat dulu, cuy. Tadi ada beberapa orang cekeran waktu turunnya itu. Padahal jalanannya kayak gini ya. Jadi itu membuktikan kalau di konten sama di real itu berbeda gitu loh. Tapi memang itu nggak rekomendasi untuk orang sih belum terbiasa gitu lah. Soalnya kan kakinya mungkin belum mengeras gitu. Jadi nanti sakit waktu nginjak batu-batu kayak gini. Tapi kalau sudah terbiasa, kakinya itu lebih strong waktu nginjak bebatuan itu. Jadi nggak kerasa sakit gitu lah. Nah, terus di gunung juga banyak sih menirukan kayak gitu. Mungkin aku nggak tahu maksudnya untuk apa sih. Ya Mas, monggo. Mau tanya tapi pada mas, cepet. Oh, mboten apa-apa, Mas. Mas, itu suara kayak monyet ya, Mas. Fungsinya biar tahu aja. Oh, biar tahu. Tak kira gusah monyet iki. Oke, Mas. Temen. Oh, nggih. Mari. Oh, mari, Mas. Hati-hati. Tak kira untuk gusah monyet. Nah, masih nganting guyang-guyu masih. Nah, jadi kalau di real kondisinya itu kayak gini, lebih fun gitu loh. Nggak ada horor-horor sama sekali, nggak ada apa ya, berlebihan gitulah. Jadi lebih ya fun itu ya. Fun, serius. Tanaman Mbah Jenggot katanya. Mbah Jenggot. Tapi bentuk bunganya itu dia kayak Mbah Jenggot ini loh. Waduh, copot. Waduh. Untung bukan Edelweiss ya. Kalau Edelweiss masuk penjara kayaknya. Waduh, jatuh. Ada banyak di sini tanamannya. Tuh, depan banyak banget tuh. Bagus banget ya. Kayak lampu. Lampu neon. Mungkin. Enggak, Mas. Nih, banyak banget nih. Wah, bagus. Ini kayak hiasan lampu jalan gitu sih, tak pikirnya. Iya toh? Tapi model di hutan, di gunung kayak gitu lah. Oh, itu pos 3. Mantap. Nah, depan ini kelihatannya pos 3 ini, cuy. Ada banyak rehat di sini. Mantap. Kok ada tempat kosong sih? Atau langsung?
langsung baru di atasnya ya. Ramai di sini. Oh, situ kosong tuh. Saya situ. Lihat bentar. Ramai, saya lihat. Enggak, Mas. Lihat, lihat. Pos 3. Puncak itu bonus. Tidak buang sampah sembarangan itu harus. View pos 3 dari atas. Oh, monggo, Mbak. Monggo, monggo. Lumayan banyak posnya, ada 1, 2. Oke, tapi ngecamnya masih di atas. Jadi jalanan dari pos 3 ke pos pos berapa? Pos 3 ke pos 4 ya. Itu udah mulai nanjak. Nanjak, lebih nanjak. Terus ada tangga batu kayak gini. Terus ada mbak-mbaknya juga. Monggo-monggo. Aduh, mbaknya segar banget. Sekarang kita lagi rehat nih, cuy, di perjalanan ke pos 4. Yes. Dan perjalanan itu baru bentar ya, baru 10 menit nggak ada mungkin. Ada ya, sekitar 10 menit. Jadi kita udah ada di sini, cuy. Tadi kan kita ada di pos 3, ini agak bawah sini toh. Terus sudah naik di sini. Tuh pos 4 di depan sana. Ini kok gambar gunungnya hilang di sini ya? Ini sinyalnya LTE full loh padahal. Tuh. Coba kita cek untuk buka YouTube. Lu agak lambat. Mari. Enggak, enggak. Oke, jadi di sini walaupun sinyal level itu tetap anu ya, mut-mutan. Kalau mutnya bagus ya dapat Elon Musk. Mungkin perlu pakai Starlink, cuy. Jadi Starlink itu provider internet dari Elon Musk yang dia tidak menggunakan kabel, cukup dicolokkan listrik ya. Tetap aja pakai kabel ya. Kalau colok listrik. Tapi jadi portable. Benar-benar. Iya. Maksudnya enggak menggunakan kabel fiber kayak yang apa? Di tiang-tiang kayak gitu loh, dia nggak bergantung sama itu. Jadi gendeng-gendeng tuh loh, cuy. Tapi dia bisa langsung dapat dari sinyal satelit. Internet satelit. Dan kecepatannya itu, waktu nonton gadgetin itu, bisa sampai 200-300 Mbps. Itu gila sih. Dan itu dia di tengah, kayak apa, sawah, rawa-rawa gitu. Oh, di tengah rawa-rawa. Terus katanya bagus juga, misal kita naik gunung, atau tinggal di gunung, tinggal di hutan. Ya, yang penting ada langit. Sama ada colokan listrik gitu sih. Mungkin di hutan sih ada generator itu bisa. Atau solar panel. Solar panel. Wah, udah kita nggak ngandalin pemerintah. Nanti bangkrut pemerintah. Nggak bisa gitu sih. Kasihan pemerintah. Kita harus bayar pajak. Ya gitu. Kayaknya mau dikat aja sih. 2000-an tahun. Lagi Rodi. Oh, dia buffering. Ini sinyal tahun 2000. 2002, 2003. Ini padahal sinyalnya full loh. Tapi agak ngelek-ngelek. Mungkin karena ketutupan pohon ini sih. Oh, bisa jadi. Iya, iya sih, iya sih. Ayo Mulyadi. Mulyadi. Serius, ini namanya Mulyadi tuh. Ada tulis, ada tulisannya. Tapi burem banget ya gambarnya. Cuy, mau nutup deh. Wah, itu nggak kena-kena dari gambar. Jadi orang di depan tadi itu kayak anak SD sih, cuy. Anak SD cuma pakai sendal jepit sama bawa tongkat. Dia nggak bawa ransel. Nggak bawa carrier gitu. Tek-tok. Jadi, tek-tok mungkin. Anak SD loh. Nah, itu loh. Kalau orang memang orang lokal itu lebih strong gitu fisiknya. Begitu. Kalau nggak, dia... Enggak. Enggak. Aduh. Mau turun apa naik? Penaik. Mau naik. Iya, mau naik. Bapak tim SAR apa ya? Tim sini. Enggak, saya mau ndaki. Oh, mau ndaki. Oh, mau ndaki saya. Iya.
Pos 4 masih jauh. Kurang tahu juga nih. Tapi kok di maps sudah agak dekat ya? Udah cukup dekat kok dari maps. Taman Capek ya? Iya. Taman Capek. Sama. Sama. Gua tandu, mau gotong orang ya. Oh, gitu. Gotong orang. Habis terjatuh di puncak. Eh? HP? Habis terjatuh di puncak. Hari ini tuh, Pak. Dia nangis aja. Jenengi siapa itu man lali? Jenengi siapa? Lu karu. Oh, alah. Kepalanya bocor. Aduh. Serius, Pak? Di atas, Pak. Parah. Banyak pendarahan. Dan dia nangis terus. Tampaknya dia enggak terbiasa tersakiti. Emang. Lemah di pokoknya dari atas. Ini nyampe bayangan sekarang. Oh, alah. Sekarang di pos bayangan ya, Pak? Iya, masih jauh. Oke. Okay. Enggak bisa turun. Pengunduhan gagal. Hotspot ah. Wis. Sampai nanti jangan sampai jatuh ya. Oh iya, hati-hati, Pak. Ya hati-hati ya. Enggak repoti bapak ya. Karena jatuh di gunung enggak sih udah jatuh cinta. Oh. Ya, benar, Pak. Monggo. Ya monggo, monggo, terima kasih, Pak. Untuk tim sare. Kemungkinan tim SAR juga, tapi dia nggak pengen bikin panik. Iya, jadi tadi itu ada tim SAR. Dia mau ke atas, terus bawahnya ada tim SAR lagi, tapi nggak ngaku tim SAR. Terus ada lagi, dan bapak ini baru cerita. Ternyata ada kasus di atas, ada yang terpleset itu ya. Sampai kepalanya bermasalah. Kepalanya sakit itu. Mudah-mudahan yuk aman itu, dan segera dievakuasi ke bapak dengan aman sentosa sama Pak tim SAR tadi. Tapi yang keren itu bapak tim sar itu sangat tenang ya, bahkan bisa ngejokes gitu loh. Sangat tenang dan bisa ngejokes, mungkin karena pengalaman di lapangannya udah ini ya, udah sering gitu kan. Sama mungkin udah terlatih. Iya, terus nggak pengen bikin pendaki lain itu panik atau apa gitu. Soalnya problem sih besar itu panik loh cuy, bukan bukan sesuatu sih ular atau apa, bukan panik. Jadi perlu hati-hati, perlu jaga mental, jaga pikiran itu lah. Dan kayak bapak ini kan tadi berusaha bikin nggak panik gitu. Mas, di atas ada sih kecelakaan kok, Mas. Iya, tuh. Kurang tahu, Mas. Dari tadi banyak tim SAR itu, tuh. Iya. Kayaknya memang sip-sipan deh kayaknya mereka itu. Oh, nggak tahu, tapi bapaknya bilang memang ada yang jatuh. Ada yang jatuh, tuh? Iya. Oh, nggak tahu, baru turun. Ada yang jatuh, katanya. Ada, Mas. Ada, Mas. Ada sih jatuh, tuh, Mas. Ada. Sekarang di puncak bayangan. Di puncak bayangan? Oh, pantas kok. Ke tim SAR gimana? Iya, ke tim SAR naik, Mas. Peribeh ada gugutnya, lucu sekali. Kuat banget ibu. Ini kuat tadi, berseler sekarang. Oh, kuat sampai pos 3. Waduh, lumayan. Lanjutnya tidak kuat. Lanjutnya gendong. Lanjutnya gendong. Malah bapak ibu kuat banget. Mari, mari. Enggak. Depan ini pos 4. Ada tim sare tadi. Itu ada tulisan baju nih. Tim sare. Waduh, ini kita masih evakuasi pendaki terjatuh, Mas. Ini agak parah, Mas. Taman Anuai. Taman geser turun terus saya pelan-pelan ya. Loh, nggak bisa, Mas, kita evakuasi yang pendaki barusan terjatuh di puncak ini. Agak urgen ini, kepalanya bocor ini. Pelan, nanti, insya Allah nanti kita bantu kalau selesai ini. Ini kita masih ngambil yang di bayangan dulu yang habis jatuh. Oke. Yeah. Konpul kan jadi mari kita. Taman ini, taman hubungi nomor yang pertama, Mas. Yang diregistrasi nomor yang pertama. Hubungi nomor yang pertama. Oh, pos 4. Ya. Udah deket, Mas. Oh, udah deket. Udah deket. Ya, ya. Di atas ada yang jatuh, oh, Mas. Iya, tadi. Wah. Tapi sudah di udah dievakuasi ya? Iya, sudah. Ada 2 orang katanya. Iya. Wala. Jadi sekarang kita lagi OTW di pos puncak bayangan. Tadi pos 4 di bawah ada tim SAR yang mau evakuasi korban di puncak. Jadi di puncak itu ada 2 korban. Yang pertama itu cewek juga ya? Gak tahu, gak nyebutin. Tapi yang kayaknya pasti cewek. Dia nangis karena kepalanya bocor. Kalau gak salah pasangan. Terus ceweknya itu jatuh dan kepalanya kena batu apa gitu. Terus yang kedua itu terbaru ada lagi. Di atasnya puncak bayangan. Di atasnya puncak bayangan, cewek dia nggak bisa turun. Nggak tahu kenapa alasannya kok nggak bisa turun, mungkin sakit apa gitu, jadi perlu dievakuasi. Tadi sempat bingung juga kan, bapak
tim Sari karena disuruh cepet gitu, tapi kan memang perlu waktu untuk OTW nih. Dan ada dua. Jadi ya mudah-mudahan nanti dilancarkan untuk proses evakuasinya. Dan kita kalau mau naik gunung, walaupun gunung itu dicap untuk pemula ataupun mudah gitu, itu persiapannya nggak bisa apa ya, seenaknya gitu loh. Perlu tetap persiapan standar itu harus gitu. Apalagi penanggungan ini emang awalnya di bawah itu kayak landai, tapi habis itu tuh banyak bebatuan. Nah kalau banyak bebatuan kepleset itu bahaya cuy, kakinya nanti kalau kena jeduk batuk itu bisa retak atau sakit itulah. Itu kalau kaki, kalau kepala jeduk batu ya bisa pingsan atau apalah. Ini aja baru di sini udah banyak batu, apalagi nanti di atas di pos bayangan sama di puncaknya kemungkinan besar batunya itu lebih banyak. Jadi perlu apa ya, keamanan itulah. Di atas ada yang jatuh apa mas? Di teman saya lagi. Loh teman yang saya jatuh? Ada lagi dua? Oh berarti total tiga. Waduh, ramai banget toh mas di atas? Ramai ya, tapi tadi pas saya di atas itu lumayan lah. Oh alah. Gak apa-apa kaki ini. Kram itu mungkin mbak, diemin dulu, diselonjorin semua. Oh ya masih nggak bawa headlamp juga ada? Oh. Ya. Mari mas. Yo mari mari. Pelan pelan. Hati hati mas. Waduh masih jatuh tau depan. Hati hati mas. Hati hati mas. Hati hati. Mau ningkene Yono saya jatuh sale. Ningkene Yono saya jatuh. Eh? Mari tiba. Iya toh. Nabrak. Waduh. Enggak apa. Aduh. Hati-hati mas. Iya. Kecelakaan mas. Iya. Iki mau nanti besar kan mas. Ada yang bocor lagi. Waduh. Cewek cowok. Cowok. Anak sing pingsan. 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 Iya. Waduh. Bodoh. Gimana mas? Oh masih cepet banget saya naik. Tadi di pos 1 nggak kelihatan dah. Nah. Di sini aja. Ini emang ngejar waktu itu ya, ngejar waktu. Oh, okay, satu mas. Jam, baru jalan 1 jam ini. Wait, Dian. Cepet banget. 1 jam. Kita udah 3 jam lebih ini kayaknya. Kita tunggu di atas, mas. Oke, okay, mas. Siap. Kayaknya dia batang cowok. Terlalu lagi. Sumpah ini karma. Sumpah. Ini ada ular nih cuy. Tak kira cacing. Ini bayi. Ternyata ular. Ularnya bayi. Baby. Masih. Yes. Itu udah meninggal ya. Masih hidup itu. Ngeluarin lidahnya oh, iya. Tadi. Tuh. Ada ular. Kecil hati-hati. Jangan diinjak. Lewat samping aja. Biarkan dia hidup. Sama sayang. Sekarang udah tengah perjalanan ke pos bayangan, ke puncak bayangan. Dan tadi ada apa namanya korban itu ya, dia di apa namanya perban. Di perban bagian kepalanya tadi. Jadi walaupun mungkin penanggungan katanya untuk pemula gitu ya, tetap tidak boleh diremehkan gitu loh cuy. Jadi perlengkapan ya dan kehati-hatian dan persiapan fisik. Soalnya orang zaman sekarang kan fisiknya mungkin nggak gitu terbiasa main di tanah gitu ya. Lapangan. Kalau main di lapangan, mainnya Mobile Legend sama FIFA ya. Sama mungkin kalau misalkan kerjaan atau sekolah itu kan udah digital ya. Jadi lebih udah banyak digital. Heavy di komputer, lebih banyak duduk, main yang model lapangan itu udah nggak sebanyak dulu mungkin ya. Jadi depan ini jalanan itu nanjak terus ya. Nanjak itu cukup nanjak itulah. Jadi kalau memang dari bawah itu, misal waktu perjalanan ke mana dulu itu Bapak, Surabaya, itu kan lihat Gunung Penanggungan, itu emang lancip itu, dan memang beneran lancip cuy, udah mau sampai atas itu lancip, jadi tanjakannya itu bener-bener naik banget itu, entah di kamera kelihatan cukup clear enggak, tapi ini naik banget, jadi banyak sekali yang kepleset. Saya off cam, cek kepleset itu banyak. Yes.
perlu hati-hati banget. Ya perlu hati-hati. Serius, udah ada tenda. Oke, udah ada tenda di depan sih. Akhirnya kita udah sampai di tempat camp. Aduh, rame. Kita udah sampai di puncak bayangan 1215 mdpl. Sekarang waktunya untuk mencari tempat ngecamp. Kayaknya bakalan cukup susah di sini. Coba kita cek ke sebelah dekat sana. Tapi enggak landai. Enggak landai, kayaknya naik bentar terus di sana. Yuk kita coba naik bentar yuk. Soalnya menurut peta itu di atas masih ada tempat landai. Jadi mungkin ada tempat di atas. Entahlah.